Ini katanya enak guys ini. Nah, ini ada baksonya. Ada berapa cabangnya, Bu? Ibu cabangnya ada 13. Ya udah, Bapak. Bikinin aja 7-7-nya tuh Bapak kasih ke orang. Terus ini dari saya buat Bapak. Oh iya, makasih banyak. Ya. Crazy Nick Miril, cuyan makan. Kali ini aku mau makan bakso, bakso, dan bakso. Pokoknya bakso, bakso, bakso. Let's go, kita cari di mana ada bakso yang enaknya. Yuk. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Oke, kita udah sampai nih. Katanya ada bakso Malang Enggul banget di daerah, apa namanya, Bay? Bintaro, Villa Bintaro. Villa Bintaro, kita cobain ya. Wow, becek. Halo Ibu. Ya. Ini kan? Ini dia nih bakso Malang. Sendirian, Bu. Sendirian. Ah, mau baksonya dong. Tuh, waduh mantep. Wow. Udah habis ya? Lo berapa lama, Bu, jualan? Dari 2000. Jangan pakai seledri, Bu. Oh, iya. Dari 2012? 13. Oh, di sini aja, enggak kemana-mana. Ini kayaknya somenya mantep deh. Mau somai rebus, Bu? Somai rebusnya 2. Terus? Tahunya 1. Tahu. Dia itu. Keropok. Ini apa sih, Bu? Bakso goreng. Mau deh 1. Keropok. Keropoknya mau dipisah, apa digabung? Enggak apa, gabung aja. Sama baksonya deh 1. Dah. Sendiri aja ini, Bu. Kita cobain, ini ada lontongnya nih. Ini punya ibu sendiri atau punya orang? Alhamdulillah. Punya sendiri? Alhamdulillah. Ini katanya enak guys ini. Kita cobain ya. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Coba kuahnya dulu. Kuahnya gurih banget. Asli mana, Bu? Asli Jawa Tengah. Jawa Tengah? Jawa Tengahnya mana? Pekalongan. Pekalongan kok bakso Malang? Pekalongan tuh makanannya apa ya khasnya ya? Khasnya nasi Bogor kalau Pekalongan. Ah. Bapaknya Malang pasti ya? Suami Malang? Iya. Anak nggak ada, Bu, anak? Anak kok di sini semua, Bu. Semua pada jualan ini. Pada jualan bakso? Bakso Malang ini. Berarti ini ada cabangnya dong, Bu? Ada. Ada cabangnya, guys. Wah, kalau bakso Malang ngeliat somai kayak gini tuh, aduh. Endol. Aduh. Enak. Enak, Bu. Somainya endol. Enggak keras lagi dia mah somainya. Ramainya jam berapa di sini, Bu? Pagi, jam 6 siang. Jam 6 siang baru ramai ya? Tadi malam sampai di luar. Pengantri. Orang kantor. Wow.
Sama yang rebusnya ini endul banget, enak, mantep. Ibunya mesem-mesem, diliatin sama ibunya. Kalau saya kalau nggak enak saya bilang nggak enak, Bu. Tapi ini enak. Sebenarnya bakso gorengnya apa? Penasaran. Nggak pernah makan bakso goreng kalau di Bakso Malang. Renyah sekali ya. Ini benar bakso digoreng, Bu? Iya, digoreng, tapi bukan bakso yang kayak rebusan itu, bukan. Terigunya kali ya? Apanya? Adonannya. Adonannya? Adonannya bukan adonan bakso yang direbus. Enak. Enak ya? Tapi enak. Ada tahunya juga, ada isinya, ada isi baksonya tahunya. Bayang geboknya. Kerupuknya juga endul. Nah, ini ada baksonya. Cuman dia sambelnya memang kurang pedes. Kurang pedes sambelnya, Bu? Senyum, sambel lagi mahal, kata Ibu. Enggak. Ini kebanyakan air. Apa, Bu? Pada doyan pedes, ya? Di depan banyak jualan juga tuh. Kita cobain kalau gua belum kenyang ya. Ini kalau sambelnya agak pekat dikit aja, sempurna. Sempurna, sempurna udah. Biasanya habis jam berapa, Bu? Jam 7. Dan 7 malam udah pada habis.
Seporsi berapa nih, Bu? Kalau yang porsi yang normal 15.000, kalau yang jumbo 20.000. Kalau yang apa, Bu? Jumbo. Jumbo. 15 yang normal jumbo 25. Kalau mau beli yang jumbo mungkin yang enggak makan seharian kali ya. Oh, baksonya gede banget. Karena segini aja udah kenyang banget. Terima kasih, Bu. Aduh, disenyumin ibu jadi kenyang loh. Ini suaminya. Oh. Amin. Udah, ini enak. Bahasa ibu itu? Hah? Glasses. Apa katanya? Glasses Pak Soini. Oh, pasti sih. Ada yang kontenin juga. Oh, memang udah masuk ke konten banyak orang ya, Bu? Banyak. Berarti emang enak ya? Yang di Permata itu. Ada berapa cabangnya, Bu? Ada 13. Ibu, cabangnya ada 13. Wow. Naik haji, Bu. Naik haji dong. Ini pusatnya belum. Belum. Insya Allah nanti lah ya, Bu ya. Insya Allah. Ini kemayang. Cabangnya udah ada 13 guys, tapi punya ibu semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, tuh. Bisnis ya, dari kecil, kita lama-lama besar. Yang penting, ya yang penting punya keyakinan. Keyakinan, keinginan, harapan. Nah, bisa kayak ibu tuh, 13 cabang bakso. Dah, endul ini. Obat kan, pinggir-pinggir cabang. Enak. Nama baksonya adalah Big Lesis. Big Lesis. Susah amat nama baksonya, Bu. Bakso sih. Big Lesis itu apa artinya? Big kan besar. Hah? Lesis besar. Oh, Big Lesis. Lesis. Big Lesis. Big Lesis. Namanya Big Lesis, guys. Ya, alamatnya ada di bawah sini. Siapa yang ngasih nama Big Lesis, Ibu? Makanya jadi usahanya jadi besar ya, karena big. Oke lah kalau begitu. Karena ini enak, approve. Kalian bisa cobain ya. Apalagi somainya, top markotop. Gue suka somainya, gue suka sama kerupuk. Kerupuk. Apa namanya, Bu? Bakwan ya namanya? Plus dikasih teh hangat gratis dari ibunya. Wanginya. Wah, wangi banget tehnya. Alhamdulillah. Oke, kita cari lagi makanan-makanan delicious ya, seputaran UMKM, karena kita harus membantu UMKM supaya usahanya semakin laris dan semakin besar. Bu, makasih ya. Berapa ini? Bayarin. Oke, kalau gitu. Bu, makasih ya, Bu ya. Sama-sama. Sukses terus, Bu. Mudah-mudahan makin banyak cabangnya. Wah, ini ada tauge. Halo, Pak. Maju, Pak. Ini ada tauge. Ini zaman dulu nih, makanan zaman dulu ya, Pak ya? Iya. Bapak namanya siapa? Pak Oman. Pak Oman umurnya berapa? Hah? Lupa lagi. Udah berapa umur ya, Masya Allah. Omin, ini jual apa sih? Toge apa? Namanya toge goreng. Toge goreng, punya siapa? Punya saya sendiri. Ini sendiri? Buka dari jam berapa? Teh, jam 9. Dari jam 9? Jam 9 apa? Siang. Siang sampai jam? Sampai jam 6. Ya. Ini udah mau habis nih? Ya, tinggal segitu lagi. Biasanya sehari kalau habis dapat berapa, Pak? Sehari. Sambil jalan situ yuk, Pak. Cuman 300. Ayo, Bapak. Ya. Jualan toge goreng dari
Tahun berapa, Pak? Saya tahun berapa ya? Tahun zamannya SBY. SBY kan menjabat dua kali ya? Iya. Penjabat dia jabat yang tahun pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Dari tahun berapa tuh? Sembilan. Berdua sembilan sampai sekarang? Iya. Istri berapa? Satu, nggak habis-habis. Anak? Anak empat. Anaknya mana? Anaknya di kampung. Bapak sendiri di sini? Enggak, sama gua. Sama istri? Enggak. Lah istri di mana? Di kampung. Wah, bapak di sini bujang dong. Iya benar, bujangan. Hah? Karena isinya di kampung. Oh gitu. Iya. Ini punya sendiri. Iya. Kalau habis 300.000. Iya. Kalau nggak habis? Kalau nggak habis mah ya kurang dari 300. Kalau nggak habis berarti toge tupat harus dibuang dong? Iya. Kacang harus dibuang dong? Iya. Rugi? Yang baru. Rugi nggak? Ya rugi. Kalau habis ya untung. Kalau habis untung ya? Iya. Oh, segini nih kalau habis 300 nih? Iya 300. Modalnya berapa, Pak? Modalnya 300 kurang. 300 kurang. Iya. Tinggalnya jauh dari sini? Jauh. Di sana, di dekat lapangan. Kalau ketemu istri berapa bulan sekali? Bulan sekali. Bulan sekali ya? Iya. Ganti oli? Ganti oli, benar. Kok masih bisa, Pak? Apanya? Bisa. Anak-anak kerja atau apa? Ya. Yang tiga udah rumah tangga. Oh, yang satu? Yang satu masih sekolah. Anda masih sekolah. Iya, masih sekolah. Oh. Ah, ini masih tinggal berapa lagi? Itu tinggal 7 lagi. Tinggal 7. 7 berarti berapa? 7 × 10.000. Berarti 70.000. Iya, 70.000. Ya udah Bapak. Bikinin aja 7-7-nya tuh Bapak kasih ke orang. Iya. Di situ ada ATM nggak? Stop sini aja Pak. Hah? Nah nanti Bapak bikinin, Bapak pisin aja ini semua tuh kasih tuh ke siapa yang kepengen, ya. Terus ini dari saya buat Bapak. Oh iya, makasih banyak. Ya. Berkah. Biar cepet pulang. Amin. Udah berapa umurnya Bapak? 58. 58. Ya udah Bapak. Mau nggak? Gratis. Gratis. Bilangin tuh, gratis. Gratis, Neng, gratis. Mau? Udah ya. Nanti saya dikeluburin kayak laler, mendingan saya pulang dulu. Dah, Pak. Iya. Sama-sama. Gratis, Pak. Minta aja. Minta aja. Iya. Gratis, Pak. Boleh. Ini. Tinggal nyantap.